Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto memecat Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra sebagai buntut pamer harta dan kehidupan mewah. Dan pemecatan itu dilakukan untuk mempermudah upaya KPK yang sedang menyelidiki dugaan harta tak wajar Sudarman Harja Saputra. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto usai mengikuti agenda penguatan integritas di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pemecatan terhadap Sudarman Harja Saputra dari jabatannya sebagai Kepala BPN Jakarta Timur untuk mempermudah proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Hadi meminta jajarannya untuk mengambil pelajaran fenomena yang terjadi. Sudarman dan istri sebelumnya telah menjalani klarifikasi terkait LHKPN di KPK pada 21 Maret lalu. Sudarman mengaku telah menyerahkan semua data seputar harta kekayaannya kepada lembaga anti rasuah. Klarifikasi itu sebagai buntut dari gaya hidup mewah istrinya yang viral di media sosial termasuk Instagram. Berdasarkan LHKPN, Sudarman melaporkan total harta kekayaan sebesar 14,7 miliar rupiah per tahun 2021. Kan salah satu pegawainya Bapak juga sempat dipanggil oleh KPK terkait pamer kekayaan di media sosial. Itu update-nya sejauh ini bagaimana? Sudah saya lepas, saya pecat dari jabatan sekarang, kemudian sekarang juga proses, kita menghargai proses dari KPK. Jadi saya sampaikan semuanya, ini menjadi pelajaran kita semuanya. Beliau sudah dipecat.